Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. KJ jadi DJ, KRI buka gelanggang, topik KWSP. Penyampai Radio Hot FM yang terbaru, KRI Jamaluddin 47 memulakan tugasan dalam segmen Breakfast Hot dengan celoteh mengumpan pendengar menerusi topik hangat pengeluaran simpanan KWSP bersama rakan penyampai Johan, Eji, dan Farah Fauzana pagi ini. Bekas Menteri Kesehatan yang mesra disapa KJ bersiar selama sejam buat kali pertama berada di Konti Radio bersama Farah yang baru pulang dari mengerjakan umrah. Khairi berkata dia menyuarakan topik KWSP di mana 60% daripada 20 ribu orang bersetuju pengeluaran simpanan KWSP wajar dibenarkan dalam laman Instagram. Isu KWSP sangat diperkatakan. Saya juga mempromosi mengenai simpanan hari tua dalam IG semalam. Sekarang ramai meminta kerajaan meluluskan satu lagi pengeluaran. Sudah banyak pengeluaran, antaranya Ai Lestari, Ai Sinar, Ai Citra, dan ada yang minta sekali lagi pengeluaran simpanan khas dikeluarkan sejak pandemi COVID-19. Namun masalahnya simpanan masa tua semakin susut, katanya. Pasukan Hot FM turut menghubungi Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Husin untuk meminta pendapat. Nur Hisham berkata jumlah simpanan asas yang perlu ada untuk simpanan KWSP hari tua adalah 240 ribu. Penanda aras simpanan asas adalah 240 ribu, purata simpanan antara 130 ribu hingga 140 ribu, tetapi itu yang betul-betul kaya. Jumlah simpanan bagi aras pertengahan mencerminkan keadaan sebenar. Sepatutnya kena ada 240 ribu, tetapi kalau simpan secara disiplin, boleh capai insya Allah. Bagi saya, kena buat secara holistik. Jika melihat keadaan sekarang, ada juga ahli KWSP nak keluarkan, tetapi bagi tidak mencukupi, jadi nak keluar macam mana? Kerajaan ada kaedah membantu individu yang terjejas sebelum pandemik COVID-19 lagi, misalnya modal perniagaan menerusi lebih 440 program daripada amanah ikhtiar, tetapi masalahnya orang tidak tahu, katanya. Tambah Khairi, ramai ambil jalan mudah mengeluarkan simpanan KWSP dan menjejaskan masa depan berikutan, tidak tahu mengenai skim bantuan disediakan.